metodenya adalah dengan mengalirkan liquid ke dalam pipa yang bersirip. Nah, proses perubahan gasnya itu dengan menangkap temperatur alam bebas ini ke dalam sirip-sirip ini. Jadi diharapkan liquid yang mengalir ini yang sifatnya tadi dingin bergesekan dengan pipa yang sudah hangat, temperaturnya akan sama dengan udara yang kita hirup. Jadi 30 derajat. Keluar dari sini kita harapkan sudah 30 derajat. Antara ya. Jadi supaya kita terima, jagalah selalu ada sisi ruang kering. Isolasi gitu. Ya. Minimal 50%. Artinya Pak, saya 2 bar sini minimal maksimal ini aja yang beku. Ini jangan sampai beku juga. Pada saat ini juga ada ikat beku, itu yang saya sebut flow ke dalam akan berkurang karena tidak 100% berubah jadi flow. Caranya apa? Dengan menyiram pada saat sudah mulai penuh sampai pas. Keluarkan dari tangki ini bisa diterima dengan baik ke gedung dan pasien, ada proses penyesuaian atau reducing di sentral regulator. Ini namanya sentral regulator. Ini sentral regulator ya? Ya. Jadi sentral regulator ini bekerja, syaratnya harus tinggi, lebih tinggi tekanan tegangan atau tekanan input dari tangki. Cara lihatnya dari sana. Kalau kita membutuhkan 5 bar untuk ruangan, minimal tekanan yang masuk dari tangki adalah 6 atau 6,5. Ya, makanya kita jaga tekanan tangki itu harus lebih tinggi dari tekanan pemakaian. Ya. Setelah berubah jadi gas, dia masuk ke sini. Ini ada strainer. Tugas strainernya untuk menyaring dari pasir, debu dan yang lainnya. Ya, jadi, biar trap kita, gitu ya. Iya, kayak trap. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya agak kurang lancar, kita buka dari sini, kita bersihkan. Ya. Ini dua buah jalur, yang pertama jalur yang untuk kontrol, yang kita bisa untuk sesuaikan tekanan atau press yang ada ke dalam ruangan, sama jalur untuk service. Artinya pada saat regulator ini ada masalah, kita bisa menggunakan jalur service ini untuk perbaikan. Jadi kita tutup, kita take out regulator, kita jalur ini. Cuma kelemahan yang menggunakan jalur bypass, tekanan yang ada di dalam tangki akan terikut. Kontrolnya adalah di valve. Kita buka valve inputnya besar, valve outputnya kita setel sesuai dengan kebutuhan kita. Kita setel aja 5 bar di mana berhenti 5 bar. Jangan kita buka 100%. Oke. Ini orang abang dikasih wewenang untuk menyetel pada saat kebutuhan rumah sakit tinggi. Kan enggak mungkin kan nunggu saya, Bang. Aryo, tekanan rumah sakit nggak bisa 5 bar lagi, harus 5,5. Buka dulu penguncinya, pasang kunci Inggris, satu kunci ring pas, putar searah jarum jam, putar sambari melihat kenaikan di manometer atau pressure gauge. Pelan-pelan aja, Bang, step by step, berhentinya di mana ya, dia akan padat sendiri dulu, Bang. Menaikkan tekanan dia ya. Putar searah jarum jam, searah jarum jam, begitu juga menurunkannya, balikan berlawanan jarum jam. Lihati penurunannya, baru stop. Berhenti pada saat sudah pada titik yang kita inginkan. Dah, bila sudah, tutup kembali. Jangan lupa kencangkan nutnya. Tutup lagi capnya. Dah, ini adalah barang yang diincar-incar orang karena terbuat dari kuningan, makanya kok bisa dipagar. Ya, setelah tekanan sesuai dengan yang kita butuhkan, artinya kita bisa mendistribusikan
ke dalam ruangan. Di sini adalah palep utama atau palep induknya. Jadi kalau kita tutup di sini sama dengan kita menutup dari tangki. Ya, Bang ya. Ini adalah untuk kontrol tekanan yang masuk ke ruangan, pressure gate. Kita punya juga jalur amblas, bypass atau drain untuk kita gunakan pada saat kita melakukan perbaikan di sini. Jadi kita nggak perlu drain dari sana. Oke. Ada juga safety palep. Artinya pada saat tekanan yang kita setel di regulator ini, passing atau regulatornya rusak dan tekanan tangki lebih dari 10, dia akan terbuang dari sini. Ini safety-nya 10 bar. Jangan takut sampai ke dalam, bakal terbuang di sini, Bang. Misalnya passing ini, Bang. 10 bar tekanan tangki, dia lewat dia, passing. Dah. Kan masuknya 10 bar. Dia kan terbuang dari sini duluan, Bang. Jadi enggak bakal masuk 10 bar ke dalam. Jangan terbuang. Di sana terganggu, pasti terganggu. Makanya begitu dengar ada safety maupun dari tangki atau dari regulator, segera ke belakang. Nah, misalnya, oh ini passing regulatornya. Tanggulangnya apa? Tutup aja ini dulu, Bang. Ya, supaya dia nggak nembak. Dah, sesuaikan, pastikan memang ini bermasalah. Ketika ini bermasalah atau passing, bisa nih masih digunakan, bisa, tapi menggunakan setel palep. Pastikan bukan palep ini sesuai dengan yang kita inginkan. Buka, buka, buka. Oh, udah pas di 5. Udah. Seperti ini. Seperti ini. Tolong, kok. Ya, Bang. Ini ada cek palep. Cek palep ini untuk menghambat atau mengantisipasi tekanan dari ruangan atau sumber lain masuk ke dalam sistem filter yang ada di tangki ini. Misalnya PGL abang atau botol abang disetel lebih dari 6, lebih dari 5, 5,5. Artinya kan lebih dominan tekanan dari sumber lain. Ada kemungkinan dia akan ngalir kemari. Jadi untuk mengatasi hal itu kita akan pasang, kita pasang di sini cek palep supaya tidak masuk tekanan dari sumber lain. Nah, kalau kalian mau menggunakan sumber lain boleh bersamaan, boleh, tapi tekanan harus sama. Di sini 5, di sana yang sana juga harus 5. Lebih bagus pakainya gantian, tutup aja di mana yang nggak digunakan. Misalnya tangki mau di stop dulu sementara, kita mau habiskan PGL, boleh tutup aja dulu dari tangki. Tutup aja tangki, tutup palep gaseous dan palep pressure building. Dah, gunakan PGL seperti biasa. Tekanan dari sana tidak akan masuk karena ada cek palep di sini. Tutup PB, tutup jalur keluar ya. Buildingnya itu ditutup, sama PB apanya, gaseousnya ditutup. Gaseousnya tutup. Kalau dia dalam keadaan beku, jangan lupa disiram. Tapi kalau seperti sekarang, tutup pakai tanah itu sudah cukup. Oke, Bang. Okay. Itu sekilas SOP untuk handling dan penanganan tangki ini. Jika ada yang mau ditanya, ditanyakan. Untuk troubleshooting atau apapun nanti setelah kita tinggalkan, bisa by WA nomor saya dan nomor Wima. Jadi biasanya untuk tangki liquid ini troubleshootingnya apa kira-kira yang sering terjadi? Yang paling sering terjadi biasanya berkaitan dengan tekanan, Bang. Pada saat pasien tinggi ini akan ngedrop. Kalau ini ngedrop, gak usah panik, langsung ini dispel, jangan. Lihat dulu tangki. Kalau tekanan tangki masih lebih tinggi dari setelan ini, baru ini kita setel, artinya betul-betul tinggi pemakaian. Tapi kalau tekanan tangki memang rendah dan ikut rendah, berarti tangki yang dinaikkan tekanannya. Berarti yang diputar? Yang diputar pressure building. Posisi yang sekarang ini pressure building ini tetap kita buka, artinya tekanan tangki akan stabil mulai dari isi tadi, isi pengisian awal sampai nanti isi ulang, dia akan seperti itu tekanan tangki. Jadi setting yang sekarang ini adalah setting yang terbaik. Jadi orang rumah sakit tidak perlu ragu terhadap tekanan yang naik atau turun. Inilah yang kita sebut tekanan economizer, settingan economizer yang aktif. Inilah tekanan yang settingan yang ideal untuk tangki. Jadi orang rumah sakit hanya perlu kontrol level dan tekanan sesekali aja, satu sip minimal sekali. Jadi ini sudah paling bagus, sudah paling bagus. Jadi kapan kita pakai liquid? Jika jumlah pasien melonjak sangat signifikan, ditandai apa? Evaporator di sini sudah lebih dari 40% booking. Jadi boleh, Bang, kami siram setiap saat, boleh. Supaya tetap kering masyarakatnya, boleh. Tapi imbasnya akan becek, buka kecil-kecil aja.
atau kami sirami pada saat dia ada beku, itu lebih bagus karena kita mau lihat pemakaiannya. Kalau ini kan nggak kelihatan nih, belum ada beku. Pada saat belum ada beku, kalian udah siram-siram nggak bakal beku. Ini kan? Kan kita mau lihat dari kan indikatornya ini, pada saat dia 50% ini 4 sirip ya, 1, 2, 3, 4. Pada saat dia ada baris kedua, udah banyak. Artinya masih bisa ini gunakan, masih bisa. Masih bisa, karena masih ada sisi keringnya. Kasih pagar, hindari dari sumber air, sumber api, orang merokok, apalagi orang gila. Orang gila nggak tahu nanti tutup, buka tutupnya. Takutnya di sini, noko-noko di sini ya. Baru, minyak gemuk, oli, cat, apalagi ya, karet, hindari di nozzle pengisian tadi. Sama daerah-daerah seperti ini. Makanya kita pakai ya, kayak seal tape ini kan tidak menimbulkan api. Karena saya di botol mau apapun itu yang berbau dengan oksigen, hal itu sangat kita hindari karena itu adalah bahan bakar, termasuk bahan bakar oksigen oksidator. Tinggal nambah satu lagi api, jadilah kebakaran. Bila terjadi seperti itu, jauh-jauh lah ya. Jauh-jauh ya. Pertama, bila terjadi seperti itu, matikan sumber utamanya. Ya. Setelah ini di dalam ruangan, tutup aja ini. Segera buang dari sini. Amblas ya. Kalau pendoknya buang amblasnya. Kita pastikan di pipanya juga enggak ada. Ya. Api merambat kemari enggak kalau dari dalam? Kita harapkan tidak, karena ada check valve. Tapi check valve ini bisa melemah pada saat tekanan dari sini lebih tinggi, karena dia akan dorong membuka swing, dia modelnya swing. Nah, iya, makanya pada saat terjadi itu tutup aja nih. Bisa, itu namanya kalau abang tahu blender, di selang blender itu ada namanya back arrester. Nah, itu pengaman untuk biar api tidak balik pada saat kita matikan blender. Itu bahaya bang, kalau tidak api back arrester, api itu bisa balik.